Halo, masih bersama catatan Nat-Nat, sing cerewet, ceriwis, dan melayang-melayang. Di episode video ini teman-teman tak ajak jalan-jalan ya. Jadi aku ceritanya ini, dari rumahku tuh ngebus, setelah itu naik tram. Ini pemandangannya pada waktu aku di dalam tram, terus aku bisa videokan untuk semua teman-temanku. Tanya aku itu lagi beli bahan-bahan untuk bikin yang namanya mie ayam Jawa. Ikuti aku ya bagaimana keseruanku dari aku itu belanja, naik bis lagi, ngetrem lagi, pulang dan bikin sing namanya mie ayam Jawa. Ini pemandangannya cantik. Cantik sekali. Biasa nih mataku ini kelihatannya itu dapur terus ya. Jadi kalau aku itu pergi kemana-mana sendirian, terus aku melihat ini dari dalamnya tram, itu seneng gitu. Inilah kotaku teman-teman, dan setelah aku berhenti di sini ya. Ini itu namanya Southport. Jadi aku itu berhenti di sini. Dan di situ ada gedung yang namanya TIFF, di mana dulunya itu aku pernah sekolah di situ. Nah, ini loh teman-teman, jadi ini termasuk di pusat kotanya. Dan di sini itu juga terkenal Chinatown-nya di kotaku. Chinatown-nya itu tidak besar, kecil, tetapi di sini itu lumayan juga penampakannya. Namanya mie ayam Jawa catatan Nat-Nat, dan di sini itu aku itu bikin telur pindang yang aku rebus 2 kali ya, jadi memakai teh terus memakai daun-daunan. Pasti teman-teman lebih pintar-pintar daripada aku ya. Ayam Jawa ini itu aku memakai ayam kampung, jadi ayamnya itu betul-betul keset teman-teman. Dan di sini itu untuk mie-nya aku memakai Hokkien noodle, ada sambele, terus ayamnya ini selain disuwir-suwir juga aku kasih sayap ayam, bawang putih goreng, daun bawang dan bawang merah goreng, jangan lupa ya. Jadi di sini itu ini ada orderan teman-temanku. Jadi aku videokan yang ini saja ya. Kalau yang banyak nanti durasinya terlalu panjang. Untuk kuahnya aku sendirikan, dan untuk gorengan pangsitnya itu juga aku sendirikan. Jadi yang di sini itu kering-kering seperti ini. Untuk sambelnya itu aku bikin sambel merah sing pedes pokoknya. Dan ini penampakan telur pindangku yang retak-retak ya. Untuk bikin telur ini, jadi aku pertama kali itu aku merebusnya dengan memakai teh tubruk teman-teman. Setelah itu dipecah-pecah dan dimasukkan daun jeruk, daun salam, gula merah dan seperti itu ya. Jangan lupa garam dan merica juga dimasukkan. Terus dimasukkan juga yang namanya teh. Setelah semuanya selesai dan dimasukkan kembali ya, jadi nanti itu retak-retak seperti ini ya. Tapi terserah bagaimana kalian mau bikinnya. Untuk minyak ini sudah aku beri bumbu. Selain aku beri minyak, aku kasih juga yang namanya garam dan merica. Minyak ini sudah direbus ya, jadi betul-betul sudah matang. Setelah itu ditata di kontainer-kontainer seperti ini, dan diberi bawang putih goreng dan bawang merah goreng. Jadi penataanku ini seperti ini ya teman-teman. Seharusnya aku itu bikin acar dari mentimun dan wortel. Karena mentimun lagi mahal di tempatku, jadi aku tidak bikin acar. Dan di sini itu nantinya aku goreng kerupuk pangsit. Jadi nanti pada waktu makannya kalian akan bisa tahu bagaimana penampakannya setelah diberi kuahnya. Pokoknya melayang-melayang bersama catatan Nat-Nat.
itu ayamnya ini ada yang mau betul-betul pakai ayam ini ya. Jadi sayap ayam ini ada dua macam. Jadi ada yang seperti ini saja direbus biasa, ada merica, ada garamnya, dan betul-betul ada bumbunya. Dan ada juga yang betul-betul direbus bersama kuahnya, jadi betul-betul nanti berwarna coklat. Nah, inilah teman-teman, pada waktu ini mau dicoba di mangkok dan seperti ini penampakannya. Jadi ini ceritanya mie Jawa ayam catatan Natnat. Semoga kalian suka, semoga kalian bisa terhibur dengan video-videoku di pojok dapurku ini, dan kalian punya semangat untuk bikin sendiri. Siapa tahu kalian mau untuk ide jualan. Terima kasih yang selalu menonton catatan Natnat. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Ojo bosen, ojo di skip. Karena di sini itu ceritaku masih banyak wis pokoke. Ikuti aku terus ya. Salam positif dan salam sayang dari catatan Natnat. Sampai bertemu kembali. Bye bye.